Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat alamat email. Saya lebih menyarankan kepada rekan-rekan sekalian untuk membuat alamat email itu dengan menggunakan salah satu produk dari Google, yaitu Gmail. Caranya mudah sekali, cukup dengan pertama dengan menuliskan gmail.com. Ya, gmail.com pada browser Anda nanti akan muncul halaman seperti ini. Anda klik buat akun. Ya, klik buat akun, nanti akan muncul fax seperti ini. Buat akun Gmail, lanjut ke Gmail. Selanjutnya buat nama depan Anda. Nah, saya kasih contoh, misalnya nama depan Anda Narti, nama belakang Anda Wati. Nah, nama atau alamat email yang Anda inginkan. Nah, dalam membuat alamat email, saya lebih menyarankan dengan menggunakan nama Anda sendiri, tidak membuat dengan alamat email yang aneh-aneh. Hal ini untuk memudahkan Anda dalam berkirim email. Artinya ketika kita mengirim satu email ke orang lain sudah tahu bahwa email tersebut dari Anda. Misalnya Narti, boleh pakai titik kalau di Gmail, Wati. Nah, di ujungnya mungkin boleh ditambahkan tanggal lahir Anda, tahun lahir Anda, Narti titik Wati 1984. Nah, setelah itu sandi. Sandi ini saya menyarankan Anda menggunakan dengan tiga bentuk sandi. Yang pertama terdiri dari angka, dari huruf, dan dari simbol. Jadi angka, huruf, dan simbol. Untuk apa? Untuk mempersulit orang lain membobol atau menghacker alamat sandi Anda, alamat email Anda. Kalau Anda buat misalnya semuanya terdiri dari bentuk huruf saja, misalnya dengan tulisan Medan, orang mungkin dengan mudah akan menebak sandi alamat email Anda. Jadi saya lebih menyarankan terdiri dari tiga bentuk, yaitu huruf, angka, dan simbol. Contohnya ya, contohnya kita buat M Medan, misalnya Medan M 3 huruf, ya sudah ya, M huruf 3 angka ya, Me D A nya pakai simbol. Nah, Medan N ya, Medan M huruf 3, E nya kita ganti dengan angka 3, angka D dan simbol A nya kita ganti simbol Medan, baru misalnya Sumut. Nah, saya tuh konfirmasi sandi, Anda tulis sebelahnya ya, ini sudah ada sebelahnya. Nah, setelah ini semua selesai, klik tulisan berikutnya. Nah, tidak cocok, M Me N Me salah, Me D A N Sumut. Oke, klik berikutnya. Nah, di sini Anda diminta untuk memasukkan nomor handphone Anda. Artinya apa? Ini penting sekali ketika kita lupa alamat password atau sandi email kita, kita bisa mengaksesnya melalui nomor telepon kita yang tentunya terhubung dengan email, misalnya nomor 08238582636. Nah, alamat email pemulihan ini Anda boleh mengabaikan, dan saya menyarankan Anda untuk mengisinya. Alamat email pemulihan ini Anda bisa menuliskan alamat email Anda sebelumnya atau alamat email orang lain
yang Anda kenal, misalnya adik Anda, istri Anda, kakak Anda, saudara Anda, bos Anda, atau siapa yang Anda percayai. Nah, tanggal bulan lahir ya, Anda isi tanggal bulan lahir, misalnya hari Selasa, hari ini tanggal ya, tanggal misalnya tanggal 21 bulan Juli 1984, jenis kelamin ya wanita misalnya, alamat email pemulihan misalnya aloeng Oke, setelah ini terisi semua ya, klik next. Oke, next. Nah, email akan Google akan mengirimkan konfirmasi bahwa ini adalah benar nomor Anda. Jadi jangan coba-coba Anda mengisi nomor orang lain. Nah, klik kirim atau jangan sekarang boleh juga klik kirim. Nah, apabila sampai ke tahap ini berarti Anda sudah ya, berhak menggunakan email Anda, klik setuju. Nah, Google akan mengarahkan ke halaman email yang Anda buat tadi. Oke, sekian cukup. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe halaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.